Oke, saatnya kita milih bibit ya sobat tani. Dan ini pilihan saya 1, 2, 3, 4. Nah ini super tembaga, saya lagi milih-milih yang terbaik pastinya. Jadi untuk penyulaman saya kali ini hanya 2 jenis sajalah, yakni namlung super tembaga. Ini tingginya masya Allah. Nah sudah selesai, ini bibitnya siap dibawa ya. Dan tuh kita bawa pakai motor, ada 10 polybag namlung 5 dan super tembaga 5. Oke lanjut, doakan lancar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, di pagi yang sangat cerah ini masya Allah, ini jam belum masuk jam 6 ya sahabat tani. Saya masih berada di pembibitan oleh Bapak Rudi. Saya mau milih bibit, mau saya bawa pulang untuk nyulam di kebun saya. Dan bibit yang mau saya ambil ini ya sahabat tani, masya Allah, ini bibit super. Atau jenisnya super, bahkan ini buahnya, kalau sudah buah ya, pasarannya itu sampai jutaan. Masya Allah. Itu bibit apa? Super tembaga dan bibit sumasi namlung ya Pak ya. Ya. Nah, ini bibit ada yang sudah tingginya 2 meter ya. Ini super tembaga cepat. Ini yang mau saya bawa juga. Dan ini namlung. Namlung kaki tunggal dengan ketinggian 2 meter. Sama, super tembaga juga kaki tunggal dengan ketinggian 1,80 sampai 1 meter. Ya, 1 meter 80 cm sampai 1 meter. Ini ya. Itu bisa dilihat Bapak Rudi sedang nyiram. Nah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lagi ngapain Pak? Lagi siram-siram ini di pagi hari yang cerah ini. Siram bibit durian namlung. Ada kegiatan. Kok nyiram sendiri Pak? Iya, nyiram tanaman nggak nyiram sendiri. Kalau nyiram sendiri ini kesalahannya ke sini. Oh gitu. Iya. Iya. Maksudnya kok nggak ngajak teman kawan gitu? Oh ya biasa lah, cuma nyiram aja kok. Nah ini bibit baru datang ya semalam. Ya. Baru datang semalam. Kenapa kita belum ngembangin? Karena memang belum ada bibitnya, entresnya belum ada. Jadi ini kiriman juga ya sahabat. Nah, bisa dilihat dengannya apa tanaman yang lain ataupun bibit yang lain itu. Jadi sangking, 2000 ya? Ya. 2000 berapa? Ada musangking, ada bawor. Musangking, bawor, namlung sama ya. Super tembaga yang datang semalam. Bahkan sampai saya yang nurunin yang bongkar dari truk. 2500 pohon. Nah, 2500 pohon atau polybag ya yang diturunkan semalam. Bahkan saya yang nurunkan ya sobat. Aduh mimpi apa saya sambil nurunin bibit sampai nginep nih. Dijamin dari sumber yang terpercaya ini. Kata Bapak Rudi ini insya Allah dijamin dari sumber yang terpercaya. Jadi kita nggak perlu ragu ya. Ini super tembaga ya. Dan ini sumasi atau namlung dengan ketinggian bisa dilihat tuh. Ya dengan harga per chat di WA. Harga nanti. Harga lanjut di WA. Harga lanjut di WA. Dan ini bawor Pak ya. Ya. Nah, ini bawor. Jadi 2500 dengan polybag ukuran yang besar ya. Dan ukuran yang sedang kecil. Nih. Nah, ini. Ini kami yang nurunkan semalam. Oke. Oke. Penyiraman di pagi hari. Bahkan yang nyiram enggak mandi kok, belum mandi. Tapi tanamannya sudah mandi duluan. Insya Allah di
tahun 2026. Insyaallah umur panjang sehat dan belum kiamat tentunya. Kita sudah ikut panen juga nanti. Insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Nih. Ini sama dengan saya. Kalau yang ini lebih tinggi dari saya. Kalau kita pakai kamera belakang. Ini durian ini kan memang rajanya buah. Bagi siapa yang berani berinvestasi ke tanaman ini, ya insya Allah sudah banyak kawan-kawan yang lebih dahulu membuktikan ya. Nggak perlu ragu lah saya. Nggak perlu ragu, cuman yang dibutuhkan itu ya tuh kesungguhan. Karena ada tanaman durian, nggak bisa kita rawat setengah-setengah. Membutuhkan keseriusan ya, perawatan yang khusus. Terus masalah cuaca Pak, MDPL gitu, ada ya, pengaruh kah? Ya nyatanya MDPL itu banyak kawan-kawan, yang penting dia masih relatif bisa toleransi lah di bawah 1200 MDPL. Karena kawan-kawan sudah ada yang membuktikan di MDPL 1200 masih adaptif, masih bagus. Jadi nggak perlu ragu lah intinya, walaupun MDPL 1800, iya. 500, bahkan 100, insya Allah sudah banyak yang tanam dan di membuktikan. Di daerah Cap Jaban itu cuma berapa MDPL-nya kan? Cuma berapa, 400 berapa? Luar biasa. Jadi itu ya sobat, kita nggak perlu ragu untuk permasalahan-masalah MDPL atau meter di atas permukaan laut. 1000 meter, 800 meter, 500 meter, atau 100 meter, bahkan di bawahnya kita nggak perlu ragu untuk tanam yang namanya durian. Yang penting kita tanam aja dulu, ya. Baru nanti kita rawat dan kita mengharapkan hasil. Oke, insyaallah cukup ya. Informasi pembibitan kita di pagi hari ini. Salam petani Lampung Barat. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Barat.